Memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Kalimantan Timur, khususnya suku Paser, sebagai salah satu suku asli yang berada di kawasan Balikpapan, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan penggiat sejarah melakukan pameran di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Guna mengenal lebih dalam kekayaan sejarah dan budaya khas Kalimantan Timur, salah satunya dengan mengenal suku Paser, salah satu suku yang mendiami wilayah Balikpapan. Penggiat sejarah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan menggelar pameran budaya di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Hal ini juga disambut antusias oleh sejumlah pengunjung bandara hingga pihak sekolah yang ada di bandara. Bagus, kegiatan ini bagus sekali. Karena kan anak-anak ini kan tadi aja tadi nanya, Bu ini bunyinya gimana gitu kan? Untuk yang beca ini, ternyata dipukul kayak gitu. Jadinya ini kegiatan ini baik sekali, anak-anak jadinya lebih banyak dapat informasi. Edukasi ya Bu ya? Betul, informasi, edukasi berkaitan dengan kebudayaan. Sementara menurut para siswa yang turut melihat pameran wisata mengaku sangat takjub melihat peninggalan budaya sejarah suku di Kalimantan dan menjadi tambahan wawasan bagi dirinya sebagai pelajar. Kami melihat dulu sejarah sebelum di sini, sebelum terjadi. Saya juga baru lihat, saya juga kagum dengan semua. Ini adat Paser, kayak becak ini di Balikpapan tidak ada sama sekali. Saya akan bahagia sekali kalau ada becak-becak seperti ini di Balikpapan. Tertarik. Melihat sejarah Paser gimana, Dit? Rasanya, Dit? Saya suka kagum akan budaya Indonesia. Yang ditunjukkan dalam pameran Paser kali ini mulai dari adat istiadat, foto peninggalan sejarah suku Paser, seperti alat tukar uang, senjata, alat musik, hingga foto perjalanan kota Balikpapan menuju kota metropolitan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.